Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Talan Doha. Sekarang kita ganti oli ya teman-teman ya. Ganti oli, pakai oli ini, Castrol Ultimate Full Synthetis. Ini yang 10W30 ya teman-teman ya. Ini dia bekas olinya, nanti kita cek berapa sisa oli yang tinggal ya teman-teman ya. Kita lihat berapa pemakaiannya. Tripnya 1632 ya teman-teman ya. Kita zoom. Nah, 1362 kira-kira olinya sisa berapa ya? Ini 800 mili ya teman-teman ya. Kita pasang dulu ininya, tutup olinya. Ini tadi sudah saya tandai teman-teman. Ini di sini mana? Ada kelihatan tidak? Ini ada garis ya teman-teman ya. 0,8 nya dan ini 0,6. 0,6 liter. Oke. Oke, sudah teman-teman. Sekarang kita masukkan oli lama ke sini. Nah, penyok teman-teman. Aduh. Agak penyok sedikit ya, kena kaki tadi. Tunggu saya baikin dulu ya. Oke teman-teman, ini sudah dibaikin ya teman-teman yang penyok tadi. Oke, kita akan cek berapakah sisa oli yang tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup ya teman-teman ya. Bisa teman-teman. Oh, kurang bagus ya teman-teman ya kalau di zoom. Nah, ini aja. Ini 600 mili teman-teman dan ini garis 800 mili. Jadi di sini ini 700 mili teman-teman. Antara 600 dan 800. Ini 700 mili. Enggak fokus dia. Jadi ini hasilnya teman-teman. Di sini 600 mili dan ini garis 800 mili teman-teman. Dan di tengah-tengah ini 700 mili. 700 mili. Jadi olinya tidak sampai 700 mili ya teman-teman ya, di bawah 700, sekitar 600 berapa ini ya, 608 kalau di sini ini 700 di sini kira-kira 660 atau 670 mililiter sisanya teman-teman. Jadi olinya susut 120 ml sampai 130 ml ya teman-teman ya. Dengan pemakaian 1632 ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu dia video singkat penggantian oli
Fazio 1632 km. Olinya susut sekitar 120 sampai 130 ml. Jadi olinya susut ya teman-teman ya. Dan ini oli yang saya pakai, Castrol Power One Ultimate 10W30 ya teman-teman ya. Ya, cukup sampai di sini teman-teman videonya. Jangan lupa like jika teman-teman suka dengan video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.